Hai Kevin. Halo. Wah, mau syuting ya kelihatannya hari ini? Iya. Emang mau syuting program apa hari ini? Hari ini aku mau syuting Koreatown, seperti biasa. Emang selain syuting, kegiatan lo apa aja sih setiap harinya? Kegiatan setiap hari tergantung ya. Kalau hari Selasa tuh biasanya, hari Rabu tuh syuting podcast. Kalau Selasa Koreatown. Kamisnya di rumah biasa, Jumat di rumah buat ngonten. Kalau dilihat sekarang kan subscriber Kevin di YouTube itu udah mencapai 565.000 loh. Betul. Boleh ceritain dikit nggak bagaimana awal mulanya di YouTube sampai ada di titik ini? Awal mula di YouTube, awal mulanya aku di YouTube cuman main game, challenge-challenge gitu, tapi ternyata penontonnya dikit. Dan akhirnya aku reaction Korea waktu itu langsung naik. Berarti jatuh bangun udah pernah dirasain dong ya sebelumnya? Udah dong. Pernah, tapi apa sih yang buat Kevin tuh tetap untuk mencoba dan tetap semangat? Karena buat aku punya tanggung jawab ya dari subscribers aku yang udah nonton atau yang udah ngasih aku kesempatan buat menghibur mereka. Jadi ya tanggung jawab aku untuk selalu menghibur mereka maupun aku sedih ataupun enggak, aku tetap harus menghibur mereka. Emang konten apa sih yang awalnya bikin Kevin tuh benar-benar dikenal sama orang? Awalnya konten aku itu reaction K-pop, itu aku reaction Blackpink, Bumbaya. Berarti secara keseluruhan Kevin tuh bahas tentang reaction Korea ya? Betul. Nah, emang awal suka Korea itu kapan? Awal suka waktu reaction sih, waktu 2016 lebih tepatnya bulan Agustus pertama kali reaction aku langsung suka Korea. Itu dari idol apa emangnya? Nah, kalau awal kan aku reaction-nya Blackpink, cuman yang bikin aku suka Korea sih lebih tepatnya Red Velvet, girl group juga. Dulu sebelum jadi YouTuber, Kevin itu ada bisnis yang hingga bahkan sekarang tuh udah bisa beli rumah dan mobil. Alhamdulillah. Bisa ceritain nggak apa yang buat lo tuh kepikiran untuk bisnis ini? Dulu karena aku waktu YouTube itu kan lulus SMA, jadi kayak masih gabut segala macem. Nah, karena waktu itu YouTube juga cuman apa ya, ibaratkan hobi bikin video YouTube reaction, waktu luangnya masih banyak. Jadi dan karena aku basicnya suka jualan, suka cari uang lebih tepatnya, ya jadi aku sambil bisnis sana sini bikin banyak bisnis dan alhamdulillahnya ya bisa mencukupi lah. Salah satu bisnis ya, boleh diceritain nggak apa aja itu? Salah satu yang paling aku banggain kalau bisnis sekarang, Normal Experience, brand baju aku itu. Jadi aku bikin baju yang desain-desainnya itu terinspirasi dari idol-idol K-pop, tapi bukan yang kita langsung taruh jadi baju, bukan, kita gambar, bener-bener digambar karena aku ada desainer dua, itu kita gambar dari awal, dari sketching sampai jadi baju. Berarti emang kreatif banget ya idenya. Wah, terima kasih kalau dibilang seperti itu. Bahkan sampai YouTube untuk reaction pun mungkin dulu-dulu untuk di Indonesia itu masih jarang nggak sih? Betul, kalau aku 2016 jadi YouTuber reaction itu di Indonesia baru ada dua. Jadi bisa dibilang ya lumayan pionir lah. Bisa dibayangin nggak kira-kira kalau sekarang Kevin bukan seorang YouTuber, siapakah seorang Kevin saat ini? Sudah jelas hanya seorang penjual kopi, karena aku juga ada bisnis kopi ya. Penjual Muff Coffee yang hidup seperti biasa aja. Dulu pernah jualan kopi juga berarti? Tahun lalu aku jualan kopi dari 2019. Wah, dari 2019. Nah, aku tuh pernah dengar salah satu cerita unik dari pembuatan kopi ini. Boleh nggak sih diceritain sama orang yang belum tahu cerita uniknya? Cerita unik pembuatan kopi. Jadi apa cerita unik ya waktu itu? Ini buat Muff Coffee aku. Iya, betul. Muff Coffee aku tuh aku inspirasi karena pertama aku suka kopi. Okay. Suka banget kopi. Yang kedua, aku pengen jadiin kopi itu sebuah media juga. Jadi kayak perantara. Nah, kenapa namanya Muff Coffee? Jadi perantara untuk minta maaf. Jadi konsepnya itu Muff Coffee selain rasanya bervariasi bisa digunakan untuk minta maaf pada seorang juga. Gitu. Luar biasa. Mimpi apa yang masih akan Kevin kejar hingga saat ini? Mimpi yang jelas tetap bertanggung jawab sama apa yang udah gue punya. Kedua, tetap menghibur pastinya. Dan pengen punya banyak program lagi. Last question. Jadi konten kreator kan gak segampang yang orang pikirin. Bahkan untuk ide yang harus lo cari terus menerus itu. Untuk anak-anak muda seusia Kevin, apa pesan yang pengen banget lo sampein ke mereka kalau mereka ingin menjadi konten kreator? Kalau untuk menjadi konten kreator ya, kalau menurutku, lakuin, jangan cuman bingung ini itu, nanti-nanti, jangan. Kalau emang kalian udah pengen
membuat karya atau berkreasi lebih tepatnya, kalau itu emang hobi atau kesukaan kalian, lakuin udah, nggak usah nanti-nanti, nggak usah entar-entar, nggak usah butuh ini butuh itu, lakuin apa yang ada, upload, itu udah jadi luar biasa. Lompatan. Kuncinya just do it. Yes, just do it. Oke, okay, thank you Kevin untuk waktunya. Sukses untuk program yang lo jalanin. Thank you. Have an inspiring day. Bye-bye. Halo, welcome back to Koreatown! Yeah.